Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baldatun thayyibatun war rabbun ghafur. Sadaqallahul azim. Ayat di dalam surah Saba. Surah Saba surah ke-34. Ayat ini di pertengahan ayat ke-15. Yang bermaksud negeri kamu negeri yang baik dan Tuhanmu Tuhan yang Maha Pengampun. Kesimpulannya, ayat ini kita boleh simpulkan sebagai negeri yang barakah. Apakah sifat-sifat sebuah negeri atau negara yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Pada pagi ini kita bahas ini. Lepas itu kita menilai, adakah negara kita tergolong dalam ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Saba ayat ke-15. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat atau ciri-ciri sebuah negeri atau negara yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada 4 sifat. Yang pertamanya, negeri yang diberkati oleh Allah, yang pertamanya ialah negeri atau negara yang makmur. Dalam erti kata, kemakmuran negeri atau negara tersebut dinikmati, dikecapi oleh seluruh rakyat. Ini negeri yang diberkat. Seluruh rakyat dapat menikmati, dapat mengecapi kemakmuran hidup. Tetapi kalau kemakmuran hidup itu tidak dinikmati oleh seluruh rakyat, tapi hanya oleh beberapa golongan tertentu sahaja, ini negeri yang bukan baik. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam surah Al-Isra surah ke-17 pada ayat yang ke-6, ayat 16, jemaah, surah ke-17 ayat 16. Tidur tak cukup ni, jam sikit. Tuan-tuan pun tidur tak cukup tak? Ingat saya seorang ya. Wa idza aradna an nuhlika qaryah amarna mutsrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha alqaul fadammarnaha tadmira. Yang bermaksud, dan apabila kami kehendaki, kata Allah, untuk menghancurkan sesebuah negeri atau negara, bagaimana caranya? Ayat ini bakal menjelaskan. Amarna mutsrafiha, kami perintahkan kepada golongan yang hidup bersenang lenang. Siapa mereka yang senantiasa hidup bersenang lenang, lagi akan datang uraian. Tetapi mereka ini fasik, durhaka, tidak mentaati perintah-perintah Allah. Justru itu Allah menyatakan fahaqqa 'alaihal qaul, maka berhaklah, yakni Allah menunaikan janjinya untuk menghancurkan negeri atau negara tersebut. Fadammarnaha tadmira, maka ketika itu aku hancurkan negeri atau negara tersebut sehancur-hancurnya.
Dalam ayat ini yang dimaksudkan golongan mutrafin, golongan-golongan yang hidup bersenang-senang, ialah dua golongan. Pertama, pemimpin-pemimpin. Yang kedua, orang-orang terkemuka. Ini bukan soal politik tuan-tuan, ini soal agama. Sebab tu saya bawa ni. Saya ambil kat situ. Sebentar lagi tuan-tuan dengar huraian tafsir Profesor Mahmud Yunus. Bagaimana Allah mengajar umat manusia, khususnya mereka yang berkuasa, jangan mengambil kesempatan membina kekayaan. Mana-mana pemimpin, mana-mana orang-orang terkemuka yang hidup bersenang-lenang tetapi tidak taat kepada Allah, maknanya negeri itu bukan negeri yang baik. Faham? Yang kaya raya mereka saja. Mereka yang membolot, yang apa, memonopoli semua kekayaan dalam negeri tersebut. Ini tak betul. Ajaran kita, kemakmuran sesebuah negeri itu hendaklah diagih-agihkan kepada seluruh rakyat. Boleh faham? Tak setuju lagi boleh tanya, tak ada masalah. Kan? Yang hidup bersenang-lenang itu ialah pemimpin dan orang-orang terkemuka. Kenapa mereka ini disifatkan sebagai mutrafin? Karena yang pertama, mereka ada kuasa. Yang kedua, mereka ini berpengaruh. Yang ketiga, mereka juga memiliki kekayaan. Cuba kita dengar dalam firman Allah dalam surah Al-Hasyr, surah ke-59 di pertengahan ayat yang ketujuh, bagaimana Allah mengajar umat manusia kekayaan sesebuah negeri itu bagaimana sepatutnya dilaksanakan. Apakah kekayaan sesebuah negeri atau negara itu mesti dan wajib diberi kepada orang tertentu sahaja? Ayat yang saya nak baca ini ayat sistem ekonomi Islam, surah ke-59, nama surah Al-Hasyr, di pertengahan ayat yang ketujuh. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum, yang bermaksud supaya kekayaan negeri itu jangan hanya berlegar di kalangan orang-orang kaya sahaja. Hasil bumi yang ada dalam negara kita ini tidak boleh sama sekali dibolot oleh golongan-golongan tertentu saja. Sebab itu dalam Islam ada benda-benda yang tak boleh di privatize, tak boleh diswastakan. Swasta-swasta di kapitalisme. Siapa ada modal, dia membolot semua yang ada. Kena faham tuan-tuan. Politik ni sebahagian pada ajaran Islam. Sebab itu kita nak politik secara yang diajar oleh Allah dan Rasul. Kalau kita menolak politik Islam, inilah rupa bentuk dia. Yang kaya terus kaya, yang miskin akhirnya papa ke dana. Itu ayatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi, Nabi bersabda, "Idza aradallahu biqaumin su'an ja'ala amrahum ila mutsrafihim." Yang bermaksud, apabila Allah kehendaki untuk menghancurkan sesuatu bangsa, lalu kehidupan bangsa tersebut dipimpin oleh golongan-golongan yang hidup bersenang-lenang. Pemimpin yang hidup bermewah-mewahan. Faham? Cincin pun kata 24 juta. Bukan Indonesia, Afrika Selatan. Gelang 1.65 juta.
tas tangan, beg tangan tu, fuh, ratusan ribu. Sambut hari jadi 80 ribu. Hari pertunangan anak 400 ribu. Memang politik tuan-tuan, tapi inilah yang Allah dan Rasul sebut. Kalau mereka menggunakan wang mereka sendiri, go right ahead, teruskan, tak ada masalah. Tetapi tidak logik kalau seorang pemimpin mampu membelanjakan sedemikian rupa, betul atau tidak? Kalau baru dua penggal jadi menteri besar, boleh bina rumah 24 juta. Absurd, tuan-tuan. Tak masuk akal. Dia faham, Ustaz? Tak masuk akal. Elau menteri besar sebulan 50 ribu. Setahun 600 ribu. 8 tahun 4.8 juta. Rumah 24 juta. Ni tuan-tuan tahu tak siapa yang saya cakap ni? Yang ni di Pakistan. Sebab tu bila kita tak peduli politik Islam, jadi macam ni. Siapa nak perintah, perintah lantaklah. Aku dah ada rumah. Tak cerdik semua orang Melayu. Kan? Dahlah jadi satu bangsa yang dihina oleh Allah. Kita sekarang hina, tuan-tuan. Bangsa kelas ketiga. Minta maaf. Siapa yang berjaya di Malaysia? Bangsa Cina. Kita boleh buktikan. Tahun lepas ada senarai 20 orang billionaire. Daripada senarai 20 billionaire ni, Melayu 3 orang je. Ustaz, India seorang, China 16. Apakah kita boleh mendabik dada? Kita berjaya memartabatkan bangsa Melayu? Boleh. Kita yang kuasai tanah Melayu. Kan? Kita yang mula-mula dulu. Tapi pendatang-pendatang ini hari ini berjaya. Boleh? Nampak macam tak setuju kan? Ini tuan-tuan. Ini kenyataan. Pemimpin hidup bersenang-lenang. Masya Allah. Dia orang Melayu ni tak boleh berubah. Bukan Melayu kota warisan. Melayu kota Melaka. Kota warisan 2x5. Sebab tu bila kita pilih pemimpin, sekiranya pemimpin yang kita pilih itu tidak berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah dalam mentadbir dan mengurus negeri atau negara, sudah pasti mereka akan mengambil kesempatan membina kekayaan. Tuan-tuannya ada tak Al-Quran? Sahabat, ada? Surah ke-47. Nama surah Muhammad ayat 22-23. Tuan-tuan boleh rujuk tafsir Ish Zainuddin Hamidi. Tafsir Ish Zainuddin Hamidi. Ha? Tak nak pergi mana? Tak beritahu saya apa? Ada hal? Ha? Oh, kerja. Hari Sabtu pun kerja. Oh, ini kena bagi menegak lah ni. Ini betul-betul satu Malaysia. Kan? Tafsir Ish Zainuddin Hamidi. Jangan tuan-tuan cari Zainuddin Maidin. Muka surat 748 dan 749. Surah ke-47, Surah Muhammad ayat 22 dan 23. Balik cari. Rumah saya ni ada berbelah-belah kitab tafsir. Tak ugi tuan-tuan. Bila kita bertemu dengan sepotong ayat Al-Quran, kita tengok semua kitab tafsir. Ibnu Kathir kata apa? Dr. Hamka kata apa? Kan? Ha, baru kita punya ilmu bertambah. Jangan tengok satu tafsir saja. Profesor Mahmud Yunus kata apa? Sekiranya adalah. Kan? Sebab macam tafsir Profesor Mahmud Yunus ni, dia pilih-pilih saja. Begitu juga Ish Zainuddin Hamidi.
Dan kebetulan ayat yang saya nak baca ni beliau tafsir. Ish Zainuddin Hamidi mentafsirkan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaikal ladina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Yang bermaksud, maka apakah sekiranya, ini ayat politiknya ni, tuan-tuan dengar makna dia, maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kuasa tu bukan politik, ni ayat politik ni. Macam mana ada golongan yang mendakwa dalam Islam tak ada politik? Tak cerdik dengan puak-puak ni. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa? Pertama, antum sidu fil ard, kamu nak melakukan kerosakan di atas muka bumi. Bila kamu dah berkuasa, kamu jadi pemimpin, kamu nak melakukan kerosakan di atas muka bumi. Allah kata haram, kamu menghalalkannya, itu kerosakan namanya. Betul atau tidak? Nampak? Kemudian wa tuqatti'u arhamakum, kamu nak memutuskan hubungan silaturahim, kamu ada kuasa, kamu rasa kamu nak melakukan apa, kamu buat. Kamu nak tangkap siapa, kamu nak tahan siapa, kamu nak penjara siapa, ikut suka kamu je. Dengan tidak dibuktikan kesalahan. Ini memutuskan hubungan silaturahim. Si suami, seorang yang ditahan di penjara tanpa sebarang sebab, terpisah dengan keluarga. Ini amat dicela dalam ayat ini. Pertama, penguasa yang tidak baik, yang tidak ikut Al-Quran dan Sunnah ni, mereka akan menggunakan kuasa yang mereka miliki untuk melakukan kesewenang-wenangan. Melakukan kerosakan di atas muka bumi, memutuskan hubungan silaturahim. Mereka seperti ini, kata Allah, dilaknat. Tuan-tuan. Tuan-tuan tak bimbang lah, kalau pemimpin dilaknat oleh Allah SWT? Karena kita rakyat mereka. Laknat ni malapetaka. Makna malapetaka bakal menimpa sesebuah negeri atau negara yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang sedemikian rupa. Fa'asammahum wa'a'na absarahum. Allah pekakkan telinga mereka dan butakan pemandangan mereka. Pemimpin jenis tak boleh menerima nasihat dan tidak pernah mengambil pengajaran daripada musibah-musibah yang menimpa negeri atau negara yang mereka pimpin. Inilah jenis ni. Itu makna. Baik, dengar baik-baik. Mengikut H. Zainuddin Hamidi, orang-orang, ini tafsirannya, orang-orang yang tidak berpedomankan Al-Quran, apabila mereka berkuasa, kata beliau, di antaranya, beliau mentafsirkan ayat ini, mereka akan membina kekayaan untuk diri dan keluarga mereka. Walaupun bahasa dia sebut keuntungan duniawi untuk diri dan keluarga. Husni Mubarak kaya, Muammar Gaddafi kaya, Ben Ali kaya, tuan-tuan. Ben Ali yang melarikan diri daripada Tunisia kini mendapat perlindungan politik di Arab Saudi. Tu saya pening ni. Arab Saudi ni dia mendabik dada. Di dunia ni yang paling faham Quran dan hadis dia. Tapi yang pelik, kenapa dia tergamak memberi perlindungan politik pada seorang pemimpin yang zalim? Patut tuan-tuan jangan terpengaruh dengan dakwah-dakwah ustaz-ustaz yang belajar dari Arab Saudi ni. Yang bawa fahaman Wahabi. Allah, walaupun mereka kata mereka alim, saya pun ada banyak hujah-hujah. Saya yakin mereka tak mampu nak jawab. Jangan terpengaruh, tuan-tuan. Saya rasa pelik, tuan-tuan. Mereka menyatakan mereka pandai hadis. Al-Muslimu akhul Muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Hadis Bukhari di dalam kitab Riyadhus Salihin.
Orang Islam itu bersaudara. Orang Islam tidak menzalimi sesama orang Islam dan tidak membiarkan orang Islam dizalimi. Tiba-tiba Arab Saudi boleh terima Ben Ali, seorang pemimpin yang zalim, yang telah mengaut semua keuntungan, kekayaan, yang membolok semua kekayaan di bumi Tunisia. Tuan-tuan bayangkan tengok, ketika dia melarikan diri mengikut laporan akhbar, dia sempat lagi melarikan 1.5 jongkong emas, 1.5 tan jongkong emas. Dia ni lebih teruk daripada Kasim Baba. Sebab tu saya tak boleh terima Arab Saudi. Tuan-tuan bayangkan tengok, dulu bila Amerika nak serang Iraq, ingatlah kan, dia orang bagi buat pengkalan kat situ. Kenapa macam ni? Hadis ni nak letak kat mana? Kan? Hadis ni nak letak kat mana? Saya ulang sekali lagi, dalam kitab Riyadhus Salihin, mengaku sangat pandai hadis. Hadis ni kamu campak ke tepi. Orang Islam itu bersaudara. Orang Islam tidak menzalimi sesama Islam dan tidak membiarkan orang Islam dizalimi. Buat zalim kat orang Islam pun tak boleh, membiarkan orang Islam dizalimi pun tak boleh. Nampak? Itu yang kita hantar bantuan ke Palestin. Banyak lagi hujah-hujah tuan-tuan. Jangan terpedaya. Saya sikit tak terpengaruh. Saya belajar kat Yaman dulu. Nah, di sana ada Syiah, ada Wahabi. Aku tetap seperti aku, atau aku tetap aku. Ini pergi 2-3 tahun balik, dah bawa pahaman. Itulah pahaman inilah. Mudah sangat terpengaruh. Kan? Itu cerita dah. Boleh? Jangan marah lah nak. Ada Wahabi sini. Kut marah lah. Kan? Baik. Kita ni perlu hormati pandangan ulama-ulama lain. Jangan asyik kita semua nak dengar pandangan ulama kita je. Itu yang tak betul. Betul Ustaz? Ustaz sokong saya kan okey lah tu. Kira tak ada Wahabi lah sini ni. Kalau Ustaz diam tu, Ustaz Wahabi lah tu. Contoh. Bila seseorang pemimpin tidak berpedomankan Al-Quran, kata Ish Zainuddin Hamidi, mereka akan, apa dia kata, keuntungan duniawi untuk diri dan keluarga. Ini yang berlaku dalam negara kita. Hancur negara tuan-tuan. Anak beranak dia orang semua kaya. Betul tak? Nak nafi macam mana lagi? Kan? Yang rumah di Seksyen 7 Shah Alam tu, 24 juta tu. Mak, tak logik. Sebab itu tuan-tuan, dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, "Idza fa'alas ummati khamsa asyarata khaslatan halla bi albala." Apabila umatku melakukan 15 perkara, maka halallah bala menimpa ke atas mereka. Ada 15 perkara. Yang tu lain kali. Bukan kesemua saya nak baca pagi ni, sebab saya pun dah tak ingat dah hadis tu. Saya ingat satu. Idza kanal maghnamu duwala. Kesalahan umat Islam yang mengundang malapetaka Allah, kata Nabi SAW, ialah apabila kekayaan sesebuah negeri itu hanya berlegar di kalangan orang-orang tertentu sahaja. Nampak? Dia sepatutnya diagih-agihkan pada seluruh rakyat. Sebab tu mana-mana pemimpin yang mengkhianati mandat rakyat, yang mengambil kesempatan, yang korupsi, yang tidak amanah. Ini dia ayat dia. Surah ketiga Ali Imran, ayat 161 dalam kitab tafsir Profesor Mahmud Yunus, muka surat 95. Ni. Tuan-tuan dengar sebentar lagi apa tafsiran ayat yang saya nak baca. Jangan ingat tak ada tuan-tuan. Cukup jelas. 95 muka surat.
wa ma kana linabiyyin ay yaghulla wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Maksudnya, bukanlah nabi itu berkhianat tentang membahagikan harta rampasan. Ayat ini turun dikaitkan dengan peristiwa kehilangan sebuah topi merah selepas peperangan Badar. Topi merah ini topi FRU. Kan? Sebahagian menyatakan dikaitkan dengan kehilangan permaidani merah. Puak-puak munafik ni tuan-tuan di bumi Madinah mendakwa yang mencuri topi atau permaidani merah tersebut ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemimpin didakwa dia membolot, dia songlap, dia mengkhianati. Sebelum harta rampasan itu diagih-agihkan, dia ambil kat dia dulu. Maka turunlah ayat ni. Dengar baik-baik. Ni makna tafsiran sebentar lagi. Bukanlah nabi itu berkhianat tentang membahagikan harta rampasan. Barang siapa berkhianat, datanglah ia pada hari kiamat bersama barang yang dikhianatinya. Kemudian disempurnakan balasan tiap-tiap manusia menurut apa yang telah diusahakannya sedang mereka itu tiada terinaya. Siapa yang mengkhianati sesuatu amanah, kan, rasuah ke apa sahaja yang melibatkan harta rakyat, dia tidak akan terlepas hukuman di akhirat. Nampak tak tuan-tuan? Mungkin dia terlepas hukuman di dunia, kena hakim pun tak boleh pakai. Kan? Bukanlah hakim negara kita, hakim di Pakistan. Kan? Hakim di kita, negara kita, sama ya. Ada hakim sini, jangan marah. Bukan semua. Sebab saya pun kawan dengan seorang hakim. Hakim ni selalu cerita, susah buat kerja. Dia pun nak berhenti. Agak-agak, tak boleh. Susah. Keputusan bukan keputusan hakim, keputusan pemimpin tuan-tuan. Kalau pemimpin mau macam tu, dia kena ikut. Tuan-tuan percaya tak? Sekarang kita tak percaya, kita tunggulah di hari akhirat. Kalau seorang hakim boleh bagi tahu macam tu, takkan kita tak percaya? Kan? Sebab tu dalam soal-soal kupasan perlembagaan persekutuan undang-undang dunia ni, saya rujuk kepada sahabat ni. Saya pun bimbang nanti kita bercakap benda yang tak betul, fakta. Mungkin di hadapan saya ni banyak lawyer. Ada lawyer sini? Tak ada. Lawyer buruk banyak. Kan? Kita nak hurai dalam khutbah Jumaat 12 kurungan 4, 11 kurungan 1, 10.1 A, 1 B. Kalau tak tahu undang-undang, jangan cakap tuan-tuan. Nanti ada lawyer malu kita. Itu terjemahan. Dengar tafsiran. Hal ini patut jadi petunjuk bagi orang yang memegang tanggungjawab harta benda negara. Bila jadi pemimpin, jangan sesekali mengambil kesempatan dengan kuasa yang kamu miliki untuk membina kekayaan sama ada untuk diri kamu maupun keluarga kamu, supaya memeliharanya dan membaginya dengan jujur, lurus dan adil menurut mestinya. Dan sekali-kali jangan korupsi, kata dia. Jangan berlaku curang. Mesti amanah. Cerita lembu pun syok juga. Nak kata fitnah, tokek lembu pun dah tak jawatan dah. Tuan-tuan, sekarang kamu tak mengaku, mungkin kamu terlepas hukuman dunia. Kerana meskipun ia akan terlepas dari hukuman dunia, ia tiada akan terlepas dari hukuman di akhirat. Ingat. Pak tuan-tuan, boleh? Politik lah sikit nak buat macam mana? Sebab tajuk kita, negara yang diberkati oleh Allah. Bila kita sentuh soal kenegaraan, politiknya. Saya bawa dari hadis, dari Quran.
Bukan saya cakap kosong. Betul tak? Kalau tuan-tuan tak puas hati, saya boleh tanya. Apa pun soalan tuan-tuan, insyaAllah saya boleh jawab. Dan saya mampu menjawab. Bukan kata saya hebat lebih pada Ustaz Azhar Idrus. Saya akan jawab. Walaupun tak boleh jawab, saya akan jawab. Wallahu'alam. Jawab juga. Hanya Allah saja mengetahui. Nak bagi hilang gantuk, kan? Kada apa? Kan? Nampak tuan-tuan mengantuk. Kan? Itu yang pertama. Negara yang baik, negara yang makmur. Negara yang diberkati oleh Allah, negara yang makmur. Di mana kemakmurannya dinikmati dan dikecapi oleh seluruh rakyat. Habis satu bab. Dia ada empat. Tadi kita mula 7.5 kan? 7.5. 7.5, 6.40. 6.40. Tuan-tuan tak tengok jam tadi kan? Dia tak boleh lama-lama kuliah subuh ni. Ustaz Syazali itu daripada mana Ustaz? Yang kurus-kurus kan? Kecil-kecil ya? Oh, besar tu lain. Ingat sahabat saya. Ada dua orang sahabat kebetulan nama macam tu juga. Baik. Yang kedua, negara yang baik, negara yang diberkati oleh Allah, negara yang adil. Itu dia. Yang paling adil, undang-undang Allah. Bukan undang-undang ciptaan manusia. Pelik tuan-tuan. Semayang ikut Quran. Pemerintahan tak nak ikut Quran. Jenis ni, jenis Yahudi. Kalau Melayu pun ada sifat ni, sifat ni sifat Yahudi Nasara. Tolong Ustaz. Saudara ambil Ustaz. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman tu yang tebal. Kenal tak yang mana tu? Yang tebal. Bawah-bawah. Yang pegang tu. Ini betul-betul wali. Dia pegang betul-betul. Tuan-tuan dengar. Saya pun ni cakap. Sebab benda ni ada dalam Quran. Kalau orang Melayu, dia beriman dengan Quran dalam perkara-perkara tertentu saja, macam Yahudi Nasara. Tak ada beza. Firman Allah surah ke-15, suratul Hijri ayat 91. Alladzina ja'al Qur'ana 'idin. Orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu beberapa bahagian. Dengar. Itu makna. Buka-buka surah dia tuan-tuan. Ni pun wali juga. Ayat 91. Sebelah ni. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idin. Mereka yang menjadikan Al-Quran terbahagi kepada beberapa bahagian. Yakni lalu mereka percaya kepada sebahagian dan menolak sebahagian yang lain. Ini makna tafsiran. Dengar tak? Yakni orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani membahagi-bahagikan kandungan Al-Quran. Mereka percaya kepada sebahagiannya dan menolak sebahagian lagi. Kalau Melayu ada sifat ini sama tak macam Yahudi dan Nasara? Tuan-tuan? Tuan-tuan tak puas hati ke? Kita tengok sini pula. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kau surat tak ingat nak ke surat berapa tu? 26 ke apa kan dia? Ayat 85. Apakah kamu beriman dengan sebahagian kitab? Kamu kufur dengan sebahagiannya lagi? Dengar. Ayat ini sebenarnya terhadap Bani Israel. Tetapi untuk pengajaran kepada kita kaum muslimin. Bani Israel yang tadi, Yahudi, Nasara. Beriman separuh, kufur separuh. Pengajaran kepada kita, dengar. Dengan keterangan ini, patutlah kaum muslimin insaf. Ini tafsiran. Supaya mereka beriman dan menurut apa-apa yang diperintahkan Allah dalam Quran semuanya. Bukanlah dengan menurut satu dua ayat saja. Ini ada tafsir. Melayu sama, Arab pun sama. Orang beriman tidak, dia terima semua. Yang adil ini undang-undang Allah. Tengok bau-bau ni tuan-tuan. Ada seorang hamba Allah ni ditahan, ditangkap kerana mencuri beberapa botol syampu.
Hukuman 2 tahun penjara. Sempu tu berapa sangat harga dia? Yang rasuah 3.5 juta setahun penjara. Yang lempar kasut dekat hakim setahun penjara. Kita tak komen pun kata zalim ni, undang-undang ni. Kalau kita buat perbandingan, curi syampu, beberapa botol syampu nilai tak sampai 200-300 dengan rasuah 3.5 juta. Kawan ni 2 tahun, kau ni setahun. Kenapa kita tak kata zalim? Bila undang-undang Allah, oh zalim. Hatu tak jadi kapi macam mana tuan-tuan? Nampak? Soal iman, soal penting. Rosak akidah. Kita orang Islam tak mau undang-undang Islam. Pelik tak? Tak pelik? Pelik? Ingat tak pelik? Curi potong tangan tak boleh. Tuan-tuan tahu tak? Dalam negara kita ada undang-undang jahiliyah. Afahukmal jahiliyati yabun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Al-Maidah ayat 50. Undang-undang jahiliyah ni selain pada undang-undang Allah dan Rasul, undang-undang jahiliyah. Di Malaysia ada satu peruntukan undang-undang yang membenarkan anak cucu kita menukar agama ketika berumur 18 tahun. Kenapa kita tak bimbang dengan undang-undang ni? Betul atau tidak? Sebab tu semalam saya sebut dalam khutbah jemaah 12:4 Perlembagaan Persekutuan yang berbunyi seperti berikut: agama bagi seseorang yang berumur kurang daripada 18 tahun adalah ditetapkan oleh ibu bapa atau penjaganya. Tengoklah undang-undang ni. Ni undang-undang manusia lah ni. Undang-undang syirik. Batal Islam dan iman sekiranya kita beriktikad, berkeyakinan boleh berhukum dengan undang-undang seperti ini. Yang pelik ni tuan-tuan, ulama Wahabi kata jadi kafir. Wahabi di Malaysia tak berani kata kafir lah. Tu yang aku pening. Saya beli kitab, kitab Kitab Tauhid sekarang dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ustaz, anak ada di rumah Kitab Tauhid. Apa yang disyarahkan oleh Abdul Aziz Bas, Syekh Uthaymin, Syekh apa Fauzan apa tu, semua tu ulama Wahabi Arab Saudi. Saya tengok satu bab jilid kedua ke surat 242 ke apa, kau tak silap jilid kedua, macam mana seseorang boleh jadi kafir. Ulama Wahabi kata apabila kita meyakini boleh berhukum dengan undang-undang ciptaan manusia. Ha, mati tu. Umur 18 tahun, okey, teruskan. Nak tukar agama, tukarlah. Tak ada masalah, tak ada halangan. Hai. Kita tak bimbang pula, no? Kalau kita tak mencuri, kita tidak berzina, kenapa kita perlu bimbang dengan undang Allah? Betul tak? Ni yang rosak akidah tanpa disedari. Sebab tu saya kata kalau puak-puak Wahabi nak serang saya, saya nak tunjuk kitab dia orang. Kamu tak kata kafir pun, kamu diam pula. Meyakini undang-undang Islam sama baik dengan undang-undang jahiliah, kafir. Meyakini undang-undang jahiliah lebih baik daripada undang-undang Islam, kafir. Meyakini boleh berhukum dengan undang-undang jahiliah pun kafir. Tiga macam tu. Yang adil, undang-undang Allah. Kenapa? Undang-undang Islam berdasarkan ilmu pengetahuan Allah. Dia pencipta alam. Dia tahu. Curi syampu 2 tahun sahabat. Rasuah 3.5 juta setahun. Adil. Lempar kasut setahun. Lepas ni kita lempar taik pula kat dia. Oh, hina mahkamah, masuk penjara. Hina Quran, tak berani pula keluar kenyataan. Mana ada hudud dalam Quran? Hudud ini rekaan ulama fiqah. Rosak akidah tuan.
Ha? Kafir. Memang kafir pun murtad. Ulama-ulama semua diam. Apa nak jadi tuan-tuan? Yang adil undang-undang Allah. Cuba kita dengar firman Allah. Ayat 58 surah An-Nisa. Ini perintah Tuhan. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Dan apabila kamu menghukum di antara manusia, hukumlah dengan seadil-adilnya. Yang adil sahabat, undang-undang Allah saja. Bukan undang-undang manusia. Tuan-tuan fikir tengok, bunuh orang. Bukan nak politik ustaz. Sebab Melayu mudah lupa, dia kena cerita balik. Mokhtar Hashim bunuh Datuk Toha, betul tak? Hukuman pertama, hukum gantung kan? Kemudian ditukar, penjara semua hidup. Ditukar lagi 20 tahun. Akhirnya bebas. Ni undang-undang haprak apa ni? Mana boleh agung? Ada agung ni, jangan marah. Agung pun tak marah sebab dia Sultan Kedah, Sultan aku. Ha, dari satu negeri mana dia boleh marah? Ada pula agung pula boleh mengampunkan. Banyak cantik. Ini qisas tuan-tuan, qisas. Bukan hudud kes ni. Sebab saling kenal mengenali. A dah kenal B lama dah. Tapi kerana perseteruan, A bunuh B. Keluarga B saja yang boleh memaafkan kesalahan membunuh. A bunuh B. Bukan agung. Sebab sebab tu undang-undang Islam adil. Undang-undang manusia zalim. Negara yang diberkati oleh Allah, negara yang adil. Ini macam-macam dokumen dikemukakan. Didapati tak salah juga. Yang syok ada seorang, dia bawa ke mahkamah bermacam-macam dokumen. Akhirnya dia pula yang masuk penjara. Orang yang dakwa tu pula masuk penjara 2 tahun. Setelah dia dibebaskan, dia sokong pula popok torut ni. Bangang sungguh. Aduh, letih tuan-tuan popok ni. Faham kau no? Tahu kau siapa dia? Kan? Susah payah tu bawa ke mahkamah segala dokumen yang ada. Dia pula yang disumbat dalam penjara 2 tahun. Keluar-keluar dia sokong pula popok yang memenjarakannya. Apa punya bangang punya manusia. Sebab tu tuan-tuan, sebab mahkamah dah tak telus lagi. Negara yang diberkati Allah, negara yang adil. Contoh-contoh cuba tengok dalam hadis muttafaqun alaih. Nabi kata kalau anakku Fatimah mencuri, pasti ku potong tangan dia. Pernah jumpa hadis tu? Itulah adil. Walaupun anak sendiri. Itu yang kedua. Secara ringkas. Tak ringkas lah, dekat sejam lah. Yang ketiga, negara yang aman. Tuan-tuan, cuba tanya diri kita, amankah negara kita? Sebentar lagi tuan-tuan beli newspaper, mesti ada orang kena bunuh. Confirm, betul tak? Setiap hari jenayah bunuh, ragut, rompak, samun, colek, betul tak? Inilah negara yang dilaknat oleh Allah. Minta maaf kataan saya guna. Laknat mana malapetaka. Nanti tuan-tuan tak percaya pula. Surah Al-Baqarah ayat 88. Makna laknat. Dulu saya datang tak ada kan kitab ni. Sekali ni dah ada lah. Dengar. Apa makna laknat? Kerana kekufuran mereka kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Kaum Yahudi, memanglah disebut Yahudi, tapi secara umumlah telah dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, dan akibatnya mereka sentiasa ditimpa bala bencana. Laknat makna ditimpa bala bencana. Ini malapetaka lah tuan-tuan. Kerana kita tolak undang-undang Allah. Wah. Kita baca hadis untuk membuktikan ini adalah malapetaka. Hadis Abu Daud.
wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Hadis ini dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Dan apabila pemimpin suatu bangsa tidak melaksanakan undang-undang Islam, itu maksudnya. Undang-undang yang diturunkan kepada mereka, hudud, qisas dan ta'zir. Dan mereka tidak mau menjadikan Al-Quran dan juga As-Sunnah sebagai pilihan. Undang-undang yang terkandung Al-Quran dan As-Sunnah diketepikan. Maka ketika itu Allah jadikan kehidupan rakyat yang dipimpin hidup dalam keadaan porak-peranda, ditimpa masalah demi masalah yang tidak habis-habis, yang tidak putus-putus hari-hari. Betul tak? Negara yang diberkati oleh Allah, negara yang aman. Kalau tuan-tuan nak keamanan dalam kehidupan, kita rujuk surah An-Nur ayat 55. Inilah jawapannya. Surah ke-24 An-Nur ayat 55. Keamanan hanya akan wujud di bawah kepimpinan orang-orang beriman dan beramal soleh, pemimpin yang berpandukan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kenapa tak yakin? Ikut Quran dalam soal solatnya. Puasa, zakat, haji. Politik tak mau. Ada dah, tulis dah. An-Nur 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu s-salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalik fa ulaika humul fasiqun. Betul sahabat, betul eh? Okay, eh? Ada orang semak, okay, okay lah. Bila orang beriman dan beramal soleh yang menguasai muka bumi, tuan-tuan, ayat ini menjanjikan amna, yakni keamanan. Kenapa aman? Karena mereka akan berpandukan Al-Quran. Curi, potong tangan. Bukan penjara. Tak selesai masalah. Dia duduk dalam penjara, kita bagi makan. Betul tak, tuan? Keluar penjara, dia ulangi lagi. Tak selesai lagi masalah. Ada ustazah kata, kalau asyik potong tangannya, esok orang Melayu nak buat kerja apa? Ini pun ustazah murtadnya ni. Apa ni? Dia asyik potong tangan, esok habis orang Melayu tak ada tangan nak kerja apa? Lantak habis lah. Tuhan bukan suruh kita mencuri. Suruh usaha dengan titik peluh. Betul tak? Banyak kerja boleh buat. Kan? Ini undang-undang Allah. Mereka hina, mereka pelekeh. Tak boleh. Dalam YouTube, tengoklah YouTube. Sembang rakyat hudud. Perempuan tu kata, apa yang hudud boleh buat? Si lelaki yang berkopiah putih, ada janggut sikit, ingat ustaz, rupanya murtad. Dia kata lagi teruk ada. Yang ni, bila kita laksana hudud, lagi teruk kehidupan kita. Kesian dua-dua murtad. Ayat yang menyebut mereka murtad, ayat 65-66 At-Taubah, surah ke-9. Siapa yang mempersendakan Allah atau mempersendakan undang-undang Allah atau mempersendakan Muhammad SAW, sebagaimana satu ketika dulu ada seorang pemimpin kita yang menyatakan kita tidak perlu berterima kasih pada Muhammad dan kita tidak perlu mengagung-agungkan beliau, yang ini pemurtad. Tidak. Tak percaya, tanya mufti negeri Pasir Bedengu, Mufti Perak. Tahun lepas, awal tahun lepas, dalam sinar, Mufti Perak mengeluarkan satu kenyataan. Sesiapa yang menghina Nabi, hukumnya murtad. Itu hina Nabi itu. Nabi tak cukur janggut sebab tak ada jilet. Air, jangan. Orang yang sama yang kata tak ada hudud dalam Quran, siapa pun tak berani bagi nasihat. Hebat semua dia. No? Awak mati, so awak tunggulah. Jenis ni kalau mati, jemput saya solat jenazah, no way.
Tu imam pula cerai pula. Lepas dia solat-solat jenazah, apa kamu nak kata pada ini mayat? Baik. Saya kata cerai. Cerai ni brengsek dalam bahasa Indonesia. Brengsek ni makna tak guna. Cerai itu tak guna lah. Brengsek tau brengsek. Indonesia tak tahu. Alamak. Kena tengoklah TV semua. Kakak tak tengok TV. Puteri yang ditukar. Saya cukup minat cerita tu. 676 episod. Bila nak habis aku pun tak tahu. Baru 100 episod. Saya tengok sebab saya suka bahasa dia orang. Brengsek. Ya ampun. Begok banget. Tahu begok banget. Bodoh sungguh. Saya seronok bahasa sebab saya tahun 2010 dulu, saya pergi Indonesia ceramah. Di Medan. Sekali ni kalau saya pergi, saya nak cakap Indun lah. Hari itu tak berapa banyak perkataan Indun. Kan? Bukan muslimin-muslimat tuan-tuan di sana. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah sekalian. Kan sedap bunyi jadi Indonesia, Ustaz. Maaf ya, Pak. Saya ingin bertanya kepada bapak-bapak. Di antara bapak-bapak, siapa kepala bapak? Tuh dia. Siapa kepala bapak? Kepala bapak tu ketua. Orang Hindu kata balik, kapan Pak Ustaz? Kapan? Siapa mati? Kena belajar lah bahasa dia. Kapan tu bila? Kan? Kapan Pak Ustaz datang lagi ke Medan? Sedap tuan-tuan. Mak saya, ibu saya orang Indun. Bapa saya orang Malaysia. Tu yang saya boleh pergi sana tu keluarga masih ramai. Kan? Saya lahir di Indun tuan-tuan. Nah, lahir di Indun. Di Medan. Mereka masih ingat saya tu. Gelaran saya Buyung. Alamak, Buyung pula lah. Dia orang suka benar tuan-tuan, saya ceramah. Sebab kita cakap dialek dia orang. Kan? Nanti esok dah mahir lagi sedap lah. Kan? Baik. Aman. Negara yang baik. Akhir sekali, negara yang diberkati oleh Allah ialah negara amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar bila berjalan, itu negara yang berkat. Segala benda yang baik, kita galakkan. Yang tidak baik, kita halang. Kita cegah dan tegah. Kenapa tuan-tuan? Sekiranya amar ma'ruf nahi mungkar tidak dilaksanakan, hanya yang ma'ruf saja, marilah datang ke surau, kita solat. Orang bermaksiat, kita diam. Pemimpin bermaksiat, pemimpin menggalakkan maksiat, kita diam. Kita mengundang laknat Allah. Kita ada jawapan. Dalam ajaran kita, mesti serentak. Amar ma'ruf dan nahi mungkar ni serentak. Tentu-tentu ada ayatnya. Ali Imran 104, Ali Imran 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada huruf waw wa ataf tu menunjukkan kerja yang serentak. Kamu sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk kepentingan manusia, kamu menyuruh yang ma'ruf dan dalam masa yang sama kamu mencegah kemungkaran dan kamu beriman kepada Allah. Kita dengar hadis hasan, hadis baik, riwayat Imam Tirmizi. Walladhi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikannallahu an yab'atha 'alaykum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Hadis ni hadis hasan, bukan dhaif ustaz. Hadis baik, hadis hasan, kitab Riyadhus Salihin, riwayat Imam Tirmizi. Nabi menyatakan, demi jiwaku di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah kamu menyuruh yang ma'ruf dalam masa yang sama mencegah kemungkaran, atau yakinlah. Kalau kamu tak buat dua kerja ni serentak, kamu akan ditimpa malapetaka. Kemudian kamu berhimpun ramai-ramai, kamu berdoa kepada Allah supaya dihindari pada bala bencana dan malapetaka ini. Ketika itu Allah tidak akan memperkenankan lagi doa kamu. Kenapa? Kamu hanya buat satu kerja aja, amar ma'ruf. Nahi mungkar, kamu biar. Tak boleh.
Untuk menguatkan hujah hadis ini, kita akhiri dengan surah Al-Maidah ayat 78-79. Membiarkan kemungkaran mengundang laknat Allah. Sekali lagi laknat. Lu'inal ladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bani Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat siapa? Bani Israel atas lisan Isa anak Maryam, Daud dan Isa anak Maryam. Kenapa Bani Israel dilaknat? Salah satu tadi yang kita baca, beriman separuh, kufur separuh, dilaknat. Kesalahan ini pertama. Apa Allah kata? Pertamanya mereka durhaka dan melampaui batas. Dan seterusnya mereka membiarkan kemungkaran. Mereka tidak mencegah, tidak menghalang kemungkaran yang berlaku di dalam kalangan mereka. Amat buruk apa yang mereka lakukan. Dilaknat kerana membiarkan kemungkaran berleluasa. Sebab itu negara yang baik, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi ada empat, tuan-tuan, ingat. Kemakmuran yang dia nikmati seluruh rakyat, bukan golongan-golongan kapitalis saja. Yang kedua, negara yang adil, tidak ada yang adil melainkan undang-undang Allah dan Rasul sahaja, undang-undang yang berdasarkan ilmu pencipta alam. Negara yang aman, kita pergi mana pun tak bimbang. Sekarang jaga yang mana ada anak-anak kecil, pergi Tesco ke mana ke, jangan biar berkeliaran, kena pegang tangan. Dia colek, tuan-tuan. Dah colek, bunuh, bakar pula. Allah, apa nak jadi ini? Hari ni beli paper, mesti ada orang kena bunuh punya lah. Yang keempat, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi cukup untuk pagi ni. Ada orang nak tanya apa soalan ke? Kalau tak nak tanya saya, tanya Ustaz Zaidrus. Dia pandai lah. Dia memang suka pun jawab soalan. Saya pun boleh jawab soalan. Yang mana boleh, kita jawab. Tak boleh, wallahualam. Kan? Bukan dia susah saya, jawab juga. Kan? Baik. Tuan-tuan, ni ada pamflet ni. Saya nak minta jasa baik tuan-tuan dan perempuan yang bekerja, tolong kempen sikit. Kita buka skim wakaf 800 ribu. Bangunan 3 tingkat dan 2 tingkat ni. Ya? Berapa sen pun boleh bagi. Nak pagi-pagi ni pun boleh. Yang keduanya, untuk mendapat pelepasan cukai pendapatan. Kalau tuan-tuan selalu bayar cukai pada kerajaan satu Malaysia, apa kata tahun ni bayar zakat melalui kami, tidak perlu lagi membayar cukai pendapatan. Kami akan keluarkan resit dalam tempoh sebulan proses tu. Nah, Majlis Agama Islam Perlis akan keluarkan resit. Tuan-tuan, dengan resit tersebut insyaAllah dapat pelepasan cukai. Di belakang ni maklumat info kemasukan pelajar. Nah, kini dah tahun keempat dah sekolah kami berjalan. Jadi tuan-tuan tengoklah. Siapa-siapa yang boleh menyumbang dan sebagainya. Nak bagi kemudian ke, nak bagi zakat saja ke, bukan untuk pelepasan cukai pun boleh. Bank account semua ada. Kita buka 3 account. Maybank, CIMB dan juga Bank Islam. Jadi tuan-tuan dapatkan ni. Tengoklah apa yang tuan-tuan boleh bantu kami. Kami tahun ni dah ada 90 orang pelajar. 30 orang staff, tuan-tuan. Memang tak cukup pun. Nah, yuran 8,000, kutipan yuran, kos operasi 25,000 sebulan. Kan? Sekolah yang saya urus ni, sekolah yang pertama di dunia. Macam mana pertama di dunia? Pelajar sikit, pekerja ramai. Pertama di dunia. Sekolah anak saya kerja, tuan-tuan, pelajar 380 orang. Staff ada 30 kan? Ataupun 40. Kita 90, staff ada 30. Kenapa macam tu? Saya nak pecah rekod dunia. Guinness Book of World Record. Sebab tu kos tinggi. Tapi saya tak bimbang. Kita ada Allah. Allah yang tolong kita selama ni pun. Kita perlu berusaha. Inilah sedikit untuk pagi ni. Terima kasih. Ribuan kemaafan. Aku lu qawli hadha. Wa astaghfirullah alladhi mali walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tuan-tuan dapat kelas ini insya.